Halo guys, kembali lagi dengan saya Grim Jewel. Kali ini kita bermain lagi game kesayangan kita, game Grootopia. Dan kali ini kita akan melanjutkan series kita lagi guys. Series apakah itu? Kalian penasaran? Kita akan melanjutkan series DL to BGL kita. Karena di sini gua akan buat project baru. Jadi gua mau beli dulu seat untuk next project kita. Tapi gua gak bakal ngemas kali ini. Karena kita akan ngerotasi farming lagi. Kalau kemarin kan mas plus rotasi farming, sekarang kita gak bakal ngemas. Kita bakal ngerotasi farming menggunakan seed. Apa itu? Kalau kalian penasaran, kita langsung menuju ke lokasinya. Oke, kita akan ke Bui Aqua Cave. Karena kita akan ngerotasi seed yang ini. Ngerotasi seed yang itu. Tapi kita lihat dulu di tempat jualnya berapa sih harga Aqua Cave. Kita lihat dulu. Kok mati? Kok meninggoy ini? Ada trickster ternyata di situ. Aqua Cave. Aqua Cave itu dijual berapa? Seednya 200 per 50 sampai 60 WLS. Wadadidaw, 200, 400 aja sudah 1 DL ini. Gila. Seed macam apa ini? Profitnya gede banget ini. Astaga. Ini sampai jual 3 per WL. I was Orcas. Dia mau beli 200 per 52. Astaga, kita harus nyari ini seed yang jual seed ini. Perasaan kemarin kita dikasih tahu dah orang yang jual. Kalau nggak salah ini nama orangnya The One Aqua. Nah, masih ada. Waduh, 3 per WL guys. 3 per WL dia jual. Ini overprice sih ini sebenarnya. Cuman di sini dia bilang kalau mau nego mau jual, dia bakal jual 200 per 60. DM dari Instagramnya. Dia danaro ini Instagram. Tapi kalau kita ngotot ngambil yang 300 bakal jadi seperti ini. Jadi 66. Ruginya di kita. Jadi kita bakal ke Bui Aqua lagi. Bui Aqua Cave Crystal. Bui Aqua Cave Crystal. Ntar ya. Gua cari dulu penjualnya. Okay. Gua ke Aqua Cave lagi. Sambil gua mau nunggu ini penjualnya. Kita ke Aqua Cave. Kita ke public boardnya. Public boardnya ini dibuka ini. Abang Kuli di game you. Waduh, daily katanya. Message Abang Kuli. Bang, jualan enggak? Masih Aqua Cave-nya. Waduh, dia online ternyata. Soalnya dia tulis daily ini. Itu emang 3 per 1 atau bisa kita tawar 4 per 1? Kalau bisa kita tawar, kita gaskan. Lama kali ini balasnya ini. Oke, sambil nunggu Abang Kuli ini kita tunggu sini dulu, siapa tahu ada yang nyantol, tapi kita skip aja ya untuk bagian tunggu-tunggu sellernya ini. Oke, kita skip aja.
Okay, sepertinya kita harus nge-SB ya, Super Broadcast. Karena yang jual Aqua Cave ini hiding, tersembunyi. Coba kita SB, kita cari mereka. Boy, Aqua Cave. Crystal Seed, if you have message me your apa price red fast PM. Okay, untuk tidak terblokir guys. Kok malah datang ini, malah datang ini, apa ini datang ini? Gua SB mau beli Aqua Cave, kok malah datang ini. Sell Aqua Cave. Wah, ada di 200/70 guys. Wow, so expensive. Who sell 200/60? I will buy 2K. Drop it. Okay, kita kayaknya dapat ini. Kita dapat ini orang yang ngejual Aqua Cave, drop it. Daripada kita beli dua. Jadi ini ada orang yang nanya, ini Aqua Cave-nya buat apa? Gua mau bikin profit dari Aqua Cave ini. Sell 5/2. 5/2. Maksud lo? Kok Sam? I need tons. No thanks. I don't need your Instagram. Owner 17, apaan ini 17? Oh, dia minta 17. Oh, silakan gaskan aja ini Purple Block sisa dari kemarin. Dan mau gaskan aja karena gua baik. Udah diganti 17 malah ngiel ini. Ini mana ini si BTR apa ini? Tadi kata BTR X Lewis. Oh, di Grim ACC dia. Wait, I'm busy. Why? Oke. Grim ACC. Aqua Cave Crystal maksudnya. Oh, dia ngedrop at 400. So, so it will be 2400. Jadi kita hitung 200/60. Kita pakai kalkulator saja biar cepat. 200/60. Jadinya 720 ya. 720. Jadi kita bakal nge-spend DL 7 DL lebih. Di sini kita punya 49. Kita bakal make 7 DL lebih. Aduh, ini berapa ini? Oh, dia pakai cross scan biar kita enggak berpersangka buruk gitu. Search all. Oh, udah 2200. Gila, dia fast drop. Astaga. Add 200 again.
2600. Jadi 2600 720 tambah 60 780 ya. Oke, okay, so it's 7DL 80WL. Baik. Kita dapat yang jual. Kamu mau bilang pakai kunci lagi. Aduh, ini memang korupsi. Ambil dulu GS-mu. Ntar gua tag sama GS-mu baru tahu rasa kau. Oke, okay, kita sekarang trading sama dia. Kita beli Aqua Cave Kristalnya di 7DL 80. Tunggu lama, gua hancurin dulu ya. Tunggu. Gua mau nge-break. Nge-break gua hancurin dulu. Jadi ini 40. 7. Ini 80. Okay. Bukan. Pon 1. Nah, ini udah benar. Sama kuncinya. Oke. Okay. GL katanya GL. Good luck. Okay, do the trade. Okay. See ya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 2600. Ini ada 2600. Ini yang di sini. Gua mau pindahin dulu ini. Ini kelihatan kayak enggak 2600 soalnya. Tapi si tadi pakai GS, dia jujur. Oh, ternyata 200. Kita aja yang udah false negative thinking, guys. Jangan kayak gitulah. Kita simpen aja dulu ini. Kita bawa ke Insom, guys. Kita bawa ke Insom. Kita ke Insom lagi. Oke, akhirnya sudah kita pindah-pindahin. Ini terakhir, jadi kita break saja ini WL-nya. Kita nggak perlu lagi warp grim ACC ini. Nice, udah kita keluar. Terus kita ke World in Som. Kita tinggal drop lagi dan bakal kita tanam. Kita mau nanam yang kok malah klik yang itu. Astaga, kita taruh aja seperti ini dan kita hancurin ini. Kita taruh di bagian sini aja, paling ujung kita taruh seednya. Biar mantep gitu. Nah, seednya kita taruh di paling ujung. Add items. Biar cepet ini nanamnya. Males lah yang lama-lama. Kita percepat aja ini. Ini setauku ada 2600 ya, kalau nggak salah. Aku buih. Ini kita taruh dulu, kita add sampai 2000. Kita tanam, guys. Kita tanam. Okay, udah 1400 ini kita add. Kita add lagi, guys. Kita add lagi, sudah 1800. Nah, benar kan 2600. Okay. Kita bakal nanam ini Aqua Cave.
kristal. Banyak bilang, bang jangan bang, kenapa? Itu non farmable. Ya gue tahu ini non farmable, tapi ada bumbunya guys. Pertama kita tanam seperti biasa, kita pakai ayam dulu. Ini ayam gue transmute ya, biar jadi sepatu. Males gue lihat ayamnya mainstream banget gitu. Gue pakai ini biar kita jalannya cepet. Mana ini? Ini udah kepake speed medallion sama ini pure being biar jalannya lebih cepat. Nah, kita tanam guys. Nanti peran khususnya sesuatu yang harus kita pakai buat manen sama ngebreak biar dia bisa seed gain gak seed loss. Disitulah kuncinya profitan ini aqua cave crystal. Dan kalian tahu ini ditawar dari 200 per 200 per 56 sampai 200 per 60 kalau desperate buyer atau yang pengen cepat lah. Langsung bang aku pengen beli cepat. Kalau tukang tawar ya dia tawar sampai 56, tapi masih lumayan lah. Kalau dia 200 udah dapat 56, gimana dia kalau kita bisa panen sampai 2000 seed? Kalau sehari lu bisa dapat begitu, sehari 5 DL itu ada, bisa kantongnya. Kan 200 aja udah 56. Berarti 2000 seed jadi 560. Waduh, 560 WL kan 5 DL 60 WL. Itu profitan yang asoy banget gitu. Udah dikasih spoiler ini. Aduh. Tapi tunggu, kita tanam dulu ini. Nanti aku jelasin biar kalau yang mau niru, mau pengen profitan seperti ini, bisa benar, enggak sampai salah. Kalau salah, aduh, gua enggak tanggung ya. Kalau salah terus hit loss, jangan ngeluh. Gua enggak tanggung. Kita tanam dulu ya, guys. Biar cepet ya, gak lama. Kita skip aja ini bagian nanam-nanam. Oke, untuk bagian nanam-nanamnya hampir selesai. Ini nanam part 1 ya, nanam sebelum break. Kita bakal tanam lagi, terus kita lihat seed lebihnya berapa. Nah, itu seed gainnya. Tapi bakal gua rotasi sebanyak mungkin lah. Soalnya yang gua suka dari aqua cave crystal ini, seednya mahal, bisa diakali jadi farmable walaupun non farmable, dan jangka waktu tumbuhnya cuman 21 menit guys. 22 menit lah bersihnya ini. 22 ke 23 aku lupa. Pokoknya sekitaran begitulah. Dan cepet. Nah, lihat ini ya. Lihat ini. Nah, 22 lah ini. 22. Emang GG ini. Cepet banget. Apalagi pakai ancesi jawa. Dadidaw. Lebih cepat lagi ini nunggunya. Nah, kita hampir selesai guys. Hampir selesai. Dan ingat, gua bakal rotasi sebanyak mungkin dulu, alias pukul break, habis itu tanam lagi seednya, pukul break, tanam lagi seednya. Oh, habis kan? Habis, belum panen. Ini bentar lagi panen. Nah, rahasianya, kalau kalian mau nge-break ini biar dia seed gain, kalian wajib punya ini. Pertama, Ancestral Tesseract of Dimension yang level 5. Level 5. Ntar gua buka dulu ini. Ini apa? Pure Being. Pure Being. Mana ini? Nah, kita wajib punya Ancestral yang Ancest Biru level 5. Atau Ancestral Tesseract of Dimension level 5. Itu satu. Ntar masih ada seed sisa ini ya. Oh, ternyata cuma 2500-an, 2504
14 ya, 16 2516. Ini kita jual aja ini. Tar ya tar, gua bakal lanjutin penjelasannya. Kita taruh sini aja. Kita pasang dulu 3/1. Nanti sebentar ganti 4/1. Kok cannot put? Aduh, gua enggak ambil. Astaga. Perasaan tadi gua ambil loh. Masa salah, bukan remote. Salah-salah ini seatnya. Kita taruh dia price 3/1 dulu. Nanti sebentar gua ganti 4/1. 3/workload. Oke. Okay. Jadi begitu, begitu. Kalian harus pasang harga 3/1 biar harganya enggak rusak. Aduh, bentar lagi dia panen, guys. Cepet banget. Tapi gua bakal rotasi dulu ya, baru gua perlihatin hasil dari rotasi gua. Dan bisa kalian lihat seperti yang gua bilang tadi, untuk bisa seed gain syaratnya harus punya Ancest biru level 5 atau Ancestral Tesseract of Dimension level 5 beserta body blockhead. Ini buat ngebreak. Buat ngebreak ya. Ingat, buat ngebreak pakai ini dua. Ancestral Dimension level 5 sama ini body blockhead. Terus biar dia cepat ya pakai Dragon Scarf lah. Pakai Dragon Scarf atau Grisak Kanon atau apalah itu, gua enggak tahu yang lain. Nah, kemudian pakai Tandu sama ya Rayman opsional. Kalau lu mau lebih cepat break-nya pakai Rayman aja biar enggak bombong waktu. Ya, khusus yang punya kalau enggak ada ya enggak usah pakai Rayman, tapi ya lama sih break-nya. Terus pada saat manen, ntar gua mau ambil dulu. Gua udah sedia banyak ini. Ini fuel kalau nggak salah. Ini apa ini sih? Oh ini ternyata. Ini kalian wajib punya fuel. Aduh, ini akibat dari Ancest level 5 ini sampai dirt aja ngefek. Astaga. Kita balik ke sini ya. Untuk manennya kalian harus pakai ini. Tadi kan untuk nanam. Bukan untuk ngebreak. Untuk ngebreaknya, tapi sebelum diberikan dipanen dulu. Nah, untuk manennya kalian harus punya ini, Dreamcatcher Staff sama Harvester of Sorrow. Jadi sorrownya itu kalian isi minyak, pakai fuel, fuelnya tinggal dipakai begini, jadi kayak tas gitu. Terus pakai harvester begini, jadi manennya ada lebihan bloknya, ada lebihan aqua cave crystal. Kemudian kalian jangan lupa untuk pakai DCS Dreamcatcher Staff. Jadi harus ada itu semua. Kalau kalian nggak punya itu nggak bisa, bakal seed loss. Atau kalian coba aja cuman pakai DCS nggak pakai sorrow sama fuel, waduh bakal seed loss, percaya dah. Udah gua coba sih, gua tes pakai Ancest level 5 ngebreak pakai body blockhead tetap seed loss. Tapi kalau pakaiin fuel sama sorrow pas kita harvest bakal lebih banyak bloknya. Dan kan kalau kita ngebeli fuel kalau enggak salah 200 fuel itu 8 more atau 7 more tergantung yang jual. Kan cuma 7 WL. Terus seed gain-nya sekitar 89 sampai 180. Lumayan kan? Cuma rata-rata 100-an ke atas sih yang dapat. Nah, 200 kan per 56 itu yang paling rendah harga jualnya. Kalau 100 berarti 32. Bukan. 38 WL kurang 8 WL berarti kalian profit 30 WL per satu kali panen. Kan lumayan. Satu kali panen loh setiap 20 menit. Tambah waktu ngebreak 3 jam lah. Kalau kalian ngebreak solo, kalau kalian dibantuin
Asal yang ngebantu harus punya set yang gue tunjukin tadi. Punya Anches, punya body blockhead. Terus pas dia mau bantu harvest harus punya Harvester of Sorrow sama Foil Pack. Jadi overpower farmer set ini. Tapi gue saranin gak usah pakai Clover sama Guild Potion. Itu kan kalau gak salah nambah block juga itu. Yang Clover yang warna hijau sama yang Guild Potion. Oke, kita bakal nunggu ini sampai ready baru kita break, guys. Kita harvest dulu, abis itu kita break. Okay. Oke, jadi kali ini sudah tumbuh ya. Ini sudah tumbuh, aqua cave kristalnya udah ready, guys. Kita siapin yang kayak ku bilang tadi, guys. Ini Harvester of Sorrow kita pakai. Nah, langsung kan kita pasang dulu. Yang ini dulu kita pasang. Ini terus ini kita pasang. Nah, terus kita isi aja ini. Kita isi aqua cave kristalnya dan kita sekarang manen. Lihat dulu ya, ini sudah kepake. Ini sudah terpake sama fuel. Sudah terpake. Oke, kita pakai untuk bisa bikin cepat. Jangan lupa pakai pure. Ini kan celana ini, pure being light and shadow. Atau apa kayak yang bisa bikin lu cepat sama ini. Lehernya jangan dulu kita pakai scarf, kita pakai yang speed medallion. Biar cepat kita jalan. Oke, kita panen sekarang. Lihat, nah itu dapat extra block kita. Nah, itu yang kayak keluar hantu itu dari Sorrow yang pakai fuel itu. Jadi kita panen dulu ya, kita panen dulu ini, kita panen. Oke, biar gak lama kalian nunggu, kita skip aja ini panennya ini. Kita skip. Oke, ini hampir selesai. Kita farming, harvest. Kita panen, hampir selesai kita panen. Nah, lihat itu ada efek extra blocknya. Itu yang berkilauan biru-biru itu. Nah, itu lagi ada. Pas di 2 router air ini habis itu fuel gua. 200 fuel loh. Habis sudah. Nah, ini router air di bagian atas. Ada fosil itu, guys. Ada fosil. Sampai ada fosil gitu. Ada fosil satu. Apalah. Kita fokus di aqua cave crystal dulu ya, guys. Kita fokus dulu. Nah, ini hampir selesai ini. Tinggal router air ini. Hampir selesai ya, guys. Oke. Ini selesai dan sekarang saatnya kita nge-break. Kita pukul dari ini dulu. Dari bagian ini. Kita pukul dari bagian ini. Kita siapin dulu yang bakal kita pakai. Pertama lihat Anches ini ada. Ini udah terpakai. Kita ganti Raymond dulu. Biar cepat, gak pakai Raymond sih gak masalah. Yang penting Anches sama body blockhead-nya ada. Anches harus level 5, Anches birunya. Pakai Dragon Scarf biar cepat. Kita buka dulu ini pure being. Kita pakai ini apa? Kita pakai ini biar gak ngeganggu. Ini kita ganti kakinya dulu, guys. Kita ganti. Oke, dan saatnya kita nge-break. Kita nge-break pakai set. Kita nge-break. Oke, kita nge-break. Okay. Akhirnya sudah kita break, guys. Sudah kita break. Ini malah kok get remote lagi. Ini sudah empty, guys. Empty. Lihat ini, udah empty juga ini. Empty.
Dan lihat yang kita dapat per satu kali rotasi. 2700. Ingat yang kita tanam di bawah 2600. Jadi kita coba tanam lagi. Biar kelihatan seed gain-nya. Kita pakai yang pakai DCS aja dah. Mana ini ayam, terus pakai pure being. Pure being sama speed medallion. Biar kenceng nanamnya. Nah. Jadi kayak gitu loh. Nah, kok ini nanamnya ini kayak begini. Aku kok jadi banyak bolong ini guys. Okrai kita tanam. Tinggal tanam. Kita tanam. Oke, ini hampir selesai guys. Kita tanam. Kita tanam. Cepat banget ini tumbuhnya guys. Cepat banget. Dan kalian lihat, ini udah berapa kali aku rotasi loh. Dengan catatan item-item yang kemarin gue bilang. Untuk nanam sih biasa pakai ayam doang sama speed cepat biar kalian cepat nanamnya. Cuman kalau panen pakai soro plus fuel plus DCS Dreamcatcher staff. Terus pas ngebreak pakai Ances yang biru level 5 sama body blockhead sama ya terserah kalau pakai Rayman biar cepat sama Dragon Scarf biar cepat. Waduh udah tumbuh yang di bagian bawah guys. Ini yang seed gainnya kita dapat untuk rotasi kita ke berapa kali ini gua enggak hitung ya. Udah banyak sih yang laku ini. Aku cave kristalnya. Ini aku mau taruh sini. Aku jual 3 per 1 masih ada yang beli sama 4 per 1 pun masih ada yang beli ini. Ini aku taruh sini. Aku taruh 4 per 1 aja dah. Oke, gua shout out aja ini, gua BC aja ini, enggak usah SB. BC sell Aqua Cave Crystal. 4 per 1. Come if you need it's cheap. Biar kalian percaya ini akuanya ini laku ini. 4 sebenarnya 3 per 1 terus kalau ada orang yang nawar apa? Yang nawar 200 per 60 bisa sih. Cuma kalau 4 per 1 ini fast sell ini. Ini masih ada yang ini. Aduh. Ini. Nah. Dibeli pasti itu. 200 per 50 jadinya. Ayolah, cicing. Cicing, kok kemarin pada laku? Ini mikir ambilnya, astaga. Ini udah berapa kali aku rotasi sampai capek-capek begini. Aduh, harus ke Buy Aqua lagi. Buy Aqua Cave. Aqua Cave sale. 3 per 1. 4 per 1 kok masih mikir ini. Lol, gua ke Aqua Cave dulu lah. Gua jual langsung dari Aqua Cave aja dah. Buy Aqua Cave. Aqua Cave. Betul ada yang nyantol. Langsung aja ke world itu. Kalau nggak mau ya udah. Padahal kemarin pada nawar ini Aqua Cave. Okay. Sale 4 per 1 ACC. Aqua Cave Crystal maksudnya. You have how much?
Go to Insom. Pada banyak nanya ini. Padahal kan kemarin udah jelas-jelas aku jualnya kayak gitu. Waduh, ditutup ini. Coba aku lihat balik-balik Insom. Masa gak laku di keputaran yang kali ini? Keterlaluan dah kalau gak laku. I sell so cheap. Lol. Just boy. Ini udah ada profitnya ini. Ada yang beli. Gak mau beli ya udah. Gas. You can sell 200. I know. Nice banget. 50 WE langsung. Mamam itu. 250 WE. Yes. YG. Because Grim is humble. You got Ray. Maybe ini diborong ini guys. Waduh. At your humbleness affect others. I know. Just for this content, lol. Lihat guys, 805. Ini aja udah balmod. Coba kita tengok yang di sebelah sini. Astaga. 14 DL guys. Astaga. Okay. So guys, you can see Boeing 2600 for 780 WL and got 14 DL plus 8 DL. Insane profit. Gua ambil ya ini. Ada 14.32 sama ini. Astaga, masih dibeli-beli ini. Ini masih 805. Strange Ninja. Dihabisin, astaga. Diborong dong. Okay guys, di sini masih ada aku-akuannya ini. Okay, sold at all. Spend 780 WL. And got 14 DL plus 9 DL in fan. Insane profit, yes, yes. 8 bukan 9. I mean plus 8. Lemau. Aduh, ini profit mantapnya. Okay guys, sampai di sini dulu ya. Si lol kok gay. Astaga, itu disensor ya. Astaga, mulutnya. Gak usah lah, jangan terlalu kejam. Okay guys, sampai di sini dulu ya series kita untuk kali ini. Aqua Cave Crystal ini profit mantap guys. Okay, nama saya Grim Jul dan jangan lupa untuk di share, di like, di komen dan di subscribe. Buat yang belum subscribe dan yang sudah subscribe, tetap nge-share biar YouTube gua makin berkembang, channel ini makin mantap, makin enjoy, makin kalem santuy, dan kita makin menuju ke 2000 subscriber dan akan giveaway secepatnya. Okay guys, jangan lupa ya, jangan lupa. Dan sampai di sini dulu videonya, and see you in the next video, and see you in the next series. Bye bye.